Selamat siang guys. Nah, aku Citra dan aku Velia. Kali ini aku bakal nge-share ke kalian semua tutorial cara mengedit video dan foto dari aplikasi Canva ala Info Public Real. Nah, daripada nunggu lama-lama nih, buruan kita simak yuk guys tutorialnya. Pertama, buka dulu aplikasi Canva yang ada di PC atau smartphone kalian. Setelah terbuka, lalu pilih opsi cerita Instagram atau Instagram Story. Kalau aku pakai cerita Instagram, kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian mau ngedit seperti apa? Nah, kalau udah muncul tampilan backgroundnya, kita bisa ganti warnanya sesuai keinginan kita. Kalau aku pakai warna hitam untuk menyesuaikan bumper yang mau aku upload. Lalu, klik tombol tambah di pojok kiri bawah. Setelah itu, pilih upload media, lalu masukkan foto yang mau kalian edit. Sesuaikan dengan backgroundnya ya. Kalian bisa langsung tarik dari sudut yang ini. Kalian tarik aja sampai sekiranya pas bagi kalian. Lalu, tekan tombol tambah tadi dan pilih upload video. Kalau udah muncul kayak gini, berarti videonya udah masuk. Lakukan hal yang sama kayak foto yang tadi. Nah, kalau kalian mau tambahin teks judul, bisa langsung klik tombol tambah tadi, lalu pilih teks. Nah, kalau aku di sini pakai subjudul. Ketik aja apa judul yang mau kalian tulis. Ketik aja. Aku di sini pakai font HK Gratis Bold ukuran 40. Kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang kalian mau. Pokoknya sekreatif kalian aja ya. Nah, kalau udah selesai, kalian bisa tekan save di pojok kanan atas. Nah, kalau udah ada tulisan MP4, kalian bisa langsung tekan download. Tunggu sebentar dan selesai. Dicoba ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Jangan lupa dicoba ya. Tidak sulit kan teman-teman? Semoga video yang telah kami berikan tadi dapat bermanfaat bagi teman semua dan dapat diaplikasikan di rumah. Saya Velia Medika Putri dan saya Citra. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye! Bye.